warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Meli Edo. Nah, teman-teman, kali ini aku mau bikin suasana yang baru. Kebetulan sekarang ini kita lagi di pantai ya. Jadi kita lagi di Kota Padang. Jadi kita lagi di Kota Padang ini, teman-teman ya. Nah, jadi kalau mau ke pantai dari tempat aku itu kita harus menempuh waktu 8 jam. Ya, tempat aku itu nama daerahnya Kabupaten Bungo ya, maksudnya di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan kita harus ke Padang Kota Sumatera Barat ini harus menempuh waktu sekitar 7 sampai 8 jam, guys. Dan kebetulan aku juga ketemu sama calon member di sini. Kita main dulu pantai. Nah, jadi di video kali ini aku mau unboxing, guys. Ya, kita mau unboxing kalendar dari MCI yang super cantik, kuning menguning yang keren. Ya, apa namanya ya? Yuk, kita langsung lihat aja. Ini posisi dulu. Teman-teman, sekarang kita akan unboxing sebuah produk MCI, namanya itu pendant Aura Heart Gold Diamond ya. Jadi kalung ini tuh dia mirip dengan kalung Aura Heart Black Gold. Nah, yang ini ya, kalau yang ini variannya dari sebelumnya, maksudnya sebelumnya yang ini dulu. Nah, jadi ini namanya kalung Aura Heart. Nah, jadi Aura Heart ini yang besarnya, terus di apakah namanya, dibikin varian terbarunya, variasinya lagi, jadinya Aura Heart Diamond, Aura Heart Black Gold. Nah, jadi ini dia. Dan sekarang ini kita akan unboxingkan yang Aura Heart Gold yang diamondnya. Nah, jadi seperti apakah penampakannya, sekarang kita lihat dulu boxnya. Nah, jadi ini boxnya, teman-teman ya. Sekarang kita langsung aja buka. Ini dia yang namanya kalung Aura Aura Heart Diamond ya. Ini dia, teman-teman, variasinya ya, dari kalung Aura Heart Gold Diamond. Nah, kenapa dia dibilang Heart Gold Diamond? Karena dia itu ada apa namanya? Ini kayak diamond-diamond gitu. Nah, di tengahnya itu. Cakep banget, cantik banget, teman-teman. Nah, ya. Dan jadi di belakangnya itu, di belakang kalung ini tuh, dia nggak batu germanium seperti kalung yang Aura Heart sebelumnya, teman-teman. Jadi dia ini, kalau yang ini, yang sebelumnya, Aura Heart yang sebelumnya ini, dia di belakangnya itu kan batu germanium. Tapi untuk Aura Heart Diamond ini di belakangnya itu biopendan, teman-teman. Ya, dia pakai kandungan bioglas, jadi dia nggak batu. Warnanya itu kuning, cantik banget.
gitu. Dan di belakangnya itu dia apa namanya, kandungan dari, nah jadi di belakangnya itu namanya biokarbon, teman-teman ya. Dan pastinya biokarbon ini dia diambil dari kandungan bioglas, teman-teman. Nah ini ya, itu fungsinya. Sebagian dari teman-teman aku udah yakin semuanya udah tahu ya. Yang jelas kalau biopenat ini bisa untuk meningkatkan stamina kita, melancarkan peredaran darah, terus juga bisa untuk anti radiasi elektromagnetik yang sehari-hari kita gunakan ya. Nah jadi ini untuk model-modelnya teman-teman bisa tinggal pilih. Sekarang modelnya sudah banyak banget, modelnya cantik-cantik ya. Apalagi sekarang itu ada kalung yang paling baru lagi namanya Captain Marvel, dan kebetulan produknya itu Meli nggak bawa ya, memang karena belum datang ya, kemarin itu belum diantar sama pak kurirnya dan kita keburu udah janjian ini berangkat ke sini. Nah teman-teman jadi gitu ya, kalau ini harganya, kalau ini harganya 1.650.000 guys. Dan kalau yang dua, kalau aura ini ya, ini harganya 1.400.000. Nah teman-teman, jadi sekian dulu unboxing kita pada siang hari ini di video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan di order bagi yang belum order. Sekarang lagi promo, masih keren. Promonya pokoknya keren-keren semua, keren terus dari MCI. Teman-teman pastikan jangan sampai ketinggalan, karena produk ini benar-benar bagus untuk menjaga tubuh kita ya. Dan yang aku pakai saat ini yaitu kalung pendan LSWK. Kalau di kotaknya itu ya, kalau di boxnya namanya LSWK, ya, disebut dengan LSW 2 Shell. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi untuk teman-teman semuanya, dan bisa untuk menambah imun tubuh kalian juga, itu melihat laut di belakang juga. Order produk MCI di aku ya, di stokis resmi MCI. Terima kasih sudah menonton Better Life with MCI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.